Apa yang harus dilakukan oleh makmum jika mendahului dari imam, seperti contoh imam dalam sujud terakhir yang biasanya lama, sedangkan makmum telah bangun duluan sehingga mendapat imam masih dalam keadaan sujud. Dalam kajian itu sebetulnya dalam gampang ada nih kamu. Seorang makmum nikah qatu nuro de kasakap pinna napa seekalako bi imam. Tak angad cara dan orang dalam. Kita dento imam kak dento toron. Pande pak setelah dari ni imam amulai abak kita nang nang. Pan imam kak dento de pak kita ongke ni ke baru abak toron. Ni kak maka dah bunyi imam Nawawi yang atau dalam kitab Muhadzab Sambian. Lil makmum yang bagi lil makmum ayat tabi'al imam wa la yataqaddamahu fi syai'in al af'an. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Cak benar fitah. Kemudian ada beberapa praktek afitai imam itu. Imma telat otak bengadaan. Karena saya tanya kisah ngadaan. Otak ba'abareng. Abareng bayi kak jentok. Dabun ulama' ni ke makroh. Abareng Allahu Akbar, abareng Allahu Akbar. Pada pak kedua imam baru kita kerja. Kak dinto makro ben makro sebisa menurut Imam Rafi'i makro sebisa melang kencerna keutamana berjamaah maka iman mana bing acung ada ya hukumah haram yajibu alal makmumi mutaba mutaba'atul imam wa yahrumu alaihi ay yataqaddamahu bi syai'in min al-af'an haram hukumah acung ada ikak dinto bisa tetap betul mana bi ebitong banyak. Mun acung ada ikak dinto. Ki. Acung ada dinto hukum haram. Napa yang perlu dilakukan ketika orang kak dinto acung ada? Napa kak dinto abadi? Medek dek imam. Napa kak dinto ada tos imam? Ulama beda telok pendapat. Bada saya ada buaki wajib abadi. Akan tiada bunyi Imam Syairozi dan ulama lain. Wajib lah. Celing, oh imam dia sujud. Ya sujud boleh. Ada bunyi Imam Nawawi al-Jumhur. Kak dinto sunnat abadi. Al-imamul haramain wa bihi qata imamul haramain wa bihi yahrumul audu. Al-imamul haramain dan Imam Bawawi mengatakan haram abadi. Yalah dinto sebaik. Bahan acung ada isat ya. Nikah haram mana bila tak ngerti. Maka tabun Imam Nawawi asahuhuma nikah ia tak khayyaru bainal audi wad dawab. Oleh nikah saya paling sahih pendapat saya kalak sering Imam Nawawi oleh milih biar nang nengah napa kak itu abaliyah ia tak khayyar oleh milih